Selamat datang di channel Dedek 8000, kembali bersama Surya di sini. Yap, di video kali ini kita tidak membahas mengenai masalah modifikasi motor, jalan-jalan atau sejenisnya. Jadi hari ini video kita akan membahas mengenai lebih ke opini ya, lebih ke sharing ya. Ya, seperti judul di depan yang kawan-kawan sudah baca ya. Demi panggilan Sultan, rela tak makan. Ya, oh ya sebelumnya maaf ya kalau ada suara-suara background itu anak-anak lah sama istri lagi sedang berendam. Ya. Oke, kita masuk ke topik pembahasan kita ya. Demi sebutan Sultan, rela tak makan. Sultan ini dan dunia modifikasi itu ketemu, maka jadilah sebuah motor ya, yang modifikasinya itu hasilnya di atas rata-rata modifikasi yang dilakukan oleh orang kebanyakan ya. Orang-orang pakai cuman velg yang harga 3 juta, ini pakai yang 30 juta. Yang pakai handle apa namanya? Master rem 1 juta 1,5, yang pakai master rem yang 3 juta 5 juta. Nah, kayak gitu. Ya, jadi berbeda jadinya dibandingkan dengan teman-teman yang modifikasi kebanyakan karena kemampuan finansial tadi itu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ada kawan-kawan yang secara finansial itu memang tidak mampu ya untuk masuk ke level Sultan itu. Tapi demi sebutan, wah, yang namanya juga supaya dibilang hits ya, supaya dibilang keren, supaya dibilang tajir, supaya dibilang kaya, ya apapun itu alasannya, akhirnya demi sebutan Sultan itu mereka rela menggunakan cara-cara yang menurut saya sih ya, kurang benar ya. Yang paling simpel ya mencuri ya. Itu beberapa kasus beberapa bulan kemarin tuh sempat Vespa ada beberapa yang kehilangan. Kemarin itu apa ya, lampu seinnya ada, terus ada stop lampnya ada. Nah, ini juga kejadian pada kawan-kawan yang menggunakan Yamaha NMAX juga ya. Kapan hari itu ada sempat kejadian apa gitu, NMAX apa namanya,
part modifnya NMAX hilang, oh ya karbon biasanya, karbon di bagian setir, karbon di bagian speedo, ya itu hilang. Nah, yang cara-cara begini ini udah termasuk dalam kategori kriminal. Nah, ini bahaya banget nih ya. Ya jangan sampai kejadian kayak gitulah, itu tuh nggak benar lah. Terus yang kedua juga ada mungkin caranya dengan memaksa. Ya kalau bukan ya siapa lagi kalau bukan orang tua ya. Jadi bu, pak, saya mau beli ini, pak, ma, saya mau beli ini. Kalau enggak saya gini. Oh, dengan ancaman kayak gitu. Ya itu juga nggak benar juga ya. Jadi gimana ya, modifikasi itu emang semuanya harus dinikmatin ya. Pastinya itu dinikmatin, stepnya bertahap. Jadi step-step itu berasa. Oh sekarang saya pakai mungkin yang harga masih mampu beli, mungkin master rem yang second dulu lah, yang harga berapa gitu kan. Nanti ada duit lagi sambil nabung uang sekolah, atau ada uang jajan disisikan, upgrade terus seperti itu ya. Jadi sampai suatu saat nanti bisa kebeli part yang memang benar-benar diinginkan. Jadi kurang lebih nanti seperti itu. Jadi jangan sampai yang demi namanya hits, demi namanya dibilang anak keren, biar dibilang sultan, akhirnya memaksakan diri seperti itu. No, jangan sampai seperti itu ya. Karena itu menyusahkan orang lain namanya. Oke? Okay? Ya memang sih, gak nyusahin saya teman-teman yang lain, cuman kawan-kawan yang dicuri itu loh barangnya, atau mungkin orang tua yang dipaksa seperti itu, jadinya kan kurang nikmat lah jadinya ya. Kalau memang masih bisa belinya cuma motor second, belilah motor second. Kalau memang udah bisa beli motor baru, belilah motor baru. Kalau bisa modifnya masih harganya yang istilahnya yang masih harga budget, harga murah, ya itu aja beli dulu ya. Nanti kalau udah ada rezeki lebih, baru upgrade. Jadi berasa itu, peningkatan itu berasa ya. Oke, saya rasa demikian dulu video singkat mengenai opini atau sharing Legal 8000. Kawan-kawan yang mungkin akan berkomentar, silakan tulis di kolom komentar semua, kita diskusi dengan kepala dingin ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan segala macam ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, share, komen dan di subscribe channel saya Legal 8000. Kita ketemu lagi nanti video mendatang.